Ya, Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Hutan bambu seluas 5 hektar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan habis terbakar. Warga panik karena kebakaran tersebut dan merembet ke pemukiman warga. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Hutan bambu seluas 5 hektar di Kelurahan Cempaka Lagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, ludes terbakar sore kemarin. Ranting pohon serta hutan bambu dengan cepat terbakar. Warga yang sempat panik berupaya memadamkan api. Empat mobil pemadam kebakaran Kabupaten Wajo dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dikendalikan setelah 30 menit membakar hutan bambu ini. Warga sempat panik karena api merembet ke permukiman yang lokasinya dekat dengan hutan bambu.